Bro and sis, beginilah warga Bugis di Kampung Parit Bugis, Desa Kuala II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, mempersiapkan tradisi kebudayaan adat Bugis, yakni acara Mendretojang atau naik ayun dan gunting rambut untuk bayi yang berusia 1 bulan lebih. Ritual ini digelar saat sang bayi berusia 40 hari. Nasi empat warna, ketupat, ayam santan, lepat-lepat, pinang, kapur sirih, dan daun sirih, pisang gepok, serta minyak bau menjadi bahan-bahan yang disiapkan untuk perlengkapan tradisi adat Mendretojang ini. Setelah seluruh bahan siap, tradisi pun dimulai dengan memberikan tepung tawar kepada keluarga yang sedang menggelar acara Mendretojang tersebut. Dan para orang tua yang dituakan akan satu persatu melakukan tepung tawar dan memberikan doa kepada anak yang baru lahir tersebut. Menurut tokoh masyarakat Muhammad Taha, ritual kebudayaan ini sudah turun-temurun dilakukan dan akan tetap dilestarikan. Meski beberapa ritual ada yang sudah disederhanakan, seperti tidak adanya potongan bambu sebagai rumah untuk menyimpan perlengkapan nasi empat warna dan isinya, namun kini sudah menggunakan nampan atau warga biasa menyebutnya ceper. Menurut warga yang menggelar acara Mendretojang tersebut, ia masih memegang tradisi turun-temurunnya dan saudaranya juga melakukan hal serupa. Brensis, usai memberikan tepung tawar, orang tua sang bayi akan makan di atas tempat tidur yang dipandu oleh tetua yang mengerti ritual tersebut. Dan para tamu undangan pun juga mencicipi hidangan yang disediakan keluarga rumah. Usai acara makan bersama, sang bayi pun dimasukkan ke dalam ayunan dan tempat tidur di kain yang berwarna kuning. Tradisi ini bertujuan mendoakan sang bayi agar kelak tumbuh dewasa dan menjadi anak soleh dan soleha, serta berbakti kepada kedua orang tua. Amin.